Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam Nikita P2.0. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, kita naik. Dan untuk aplikasi Gcam ini, pastikan HP kalian sudah support kamera 2 MP. Cara tes kamera 2 MP-nya, kalian bisa langsung download kamera tes compatible di Google Play Store. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini, centang hijau semua kalau sudah support kamera 2 MP. Buka aplikasi Gcam-nya, dan untuk perizinan kalian izinkan semua ya. Lalu kita pilih ke setting untuk memasang config. Untuk membuat folder config, oke, scroll ke bawah, paling bawah konfigurasi, kita pilih, lalu pilih simpan ya. Nanti otomatis folder config-nya sudah ada ya di file manager. Dan untuk cara pasang config-nya, kalian bisa download config-nya lalu pindahkan ke file Gcam file config 7 ya, di copy paste. Untuk cara installnya, kalian ketuk 2 kali yang bagian ini, lalu pilih config Stromac ya, kita coba. Dan di sini cocoknya untuk foto-foto malam ya, kalau config Stromac foto-foto malam di luar ruangan. Dan untuk config ribbon, kalian bisa di dalam ruangan ya cocoknya. Oke, kita langsung aja review dan kita tes untuk aplikasi Gcam nih kita dengan versi 2.0 ya, dengan config Astromic ini. Oke, kita langsung aja jepret. Oke, kita tunggu untuk hasil dari Gcam ini kita ini ya. Oke, kita percepat. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini ya, no edit, no polish, tanpa edit ya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya, dari gelap gulita menjadi terang. Namun di sini saya sedikit goyang, jadi agak dikit blur ya. Kita naik, kita coba untuk mode astrofotografi dengan config yang ini, masih config yang sama. Oke, kita tunggu untuk hasilnya seperti ini ya, tadi gelap gulita, dan untuk hasilnya pasti sangatlah cerah. Oke, dan seperti ini untuk hasil dari Gcam Nikita P2.0 dengan config Astromic ini ya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus, kecerahan juga stabil, kontrasnya juga stabil ya. Oke, kita naik untuk mode portrait, di sini otomatis bakalan cerah juga ya. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham ya dengan config ini. Oke, masih di mode malam. Oke, dan hasilnya seperti ini ya, sangatlah cerah, sangatlah bagus untuk mode malam di malam hari. Astrofotografinya pasti on. Oke, kita coba ulang di mode malam dengan timer 2 detik. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, kalian bisa lihat aja, bisa nilai aja dari hasil Gcam dengan config Astromic ini.
Oke, kita naik di config yang kedua, yaitu config ribbon. Cocoknya di malam hari di dalam ruangan ya. Oke, dan rinciannya seperti ini. Kita pakai mode kamera, kita pilih fokus, kita tambahin zoom ya. Oke, kita langsung aja jepret. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini ya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya, dengan naturalnya sangatlah baik, kontrasnya juga baik ya, gak oversaturation. Oke, kita naik dan rinciannya seperti ini. Kita langsung aja jepret ya. Kita tambahkan zoom, kita sesuaikan dengan objek. Kita pilih mode potret ya. Oke, dan ini untuk hasil dari Gcam Mikita V2.0 ya, dengan config ribbon. Kalian bisa pilih aja untuk confignya, atau kalian bisa download dua-duanya, itu config Astromech dan config ribbon. Dan hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat aja ya, seperti pakai diedit, padahal nggak diedit. Oke, dan untuk cara downloadnya kalian klik link yang ada di deskripsi. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih saya bukan robot, lalu flash wait ya 10 detik, lalu klik here to continue. Kalau diarahkan ke sini, kalian klik kembali, lalu pilih getting link atau get link. Oke, kalau ada iklan kalian close aja, kalau ke marketplace kalian kembali aja ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, kalian tinggal pilih Gcam Mikita. Oke, dan ini untuk hasil-hasil dari Gcam Mikita ya, dengan config Astromech dan config ribbon. Oke, terima kasih kalian yang sudah subscribe, like, comment, dan share juga ya. Why do I?